Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADDN29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan review pemasangan lampu HPAK MP OnePlus 25W dan pemasangan di Vario 125 yang versi terbaru tahun 2022. Untuk pemasangan seperti biasa ya, di bagian bawah headlamp, dan selalu kita buatkan ada penambahan bracket. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk posisi sebelah kanan, ini ada penambahan bracket dan juga pergantian bracket Duramoto M1. Posisikan ini posisi kirinya dan kita buatkan sepresisi mungkin. Coba kita tes untuk spakbornya. Nah, ini nggak mentok ya kanan kirinya. Dan untuk hasil pemasangannya ya, dari samping tidak terlalu kelihatan banget, jadi lebih aman jika kita memakai posisi seperti ini. Tapi di bagian cahaya tetap kita utamakan secara total ya, maksimal, tidak ditutup sama sekali. Karena untuk pemasangan bracket dan bracket tambahan pun kita pasangkan secara presisi juga. Ini posisi sebelah kiri seperti ini, dan ini untuk posisi sebelah kanannya. Dan kebetulan untuk mika dari HPAK MP OnePlus ini blue lens ya, jadi seperti Pro G. Di sini mikanya menggunakan blue lens dan hasil cahayanya udah pasti berbeda dengan lampu-lampu sebelumnya. Untuk bagian driver kita pasangkan di bagian sini ya, jadi langsung nempel ke bagian sasis, jadi lebih kuat, tidak ada goyang sama sekali. Ini untuk pengaplikasian kabelnya ke atas. Terus tidak lupa juga kita selalu menggunakan relay set untuk mengaktifkan lampu HPAK MP OnePlus yang 25W ya, jadi lebih aman. Tapi di sini ada penambahan saklar kiri fixen yang sudah kita buatkan PNP ke Honda Vario 125 tahun 2022. Dan di bawah sini ada penambahan modul yang sudah kita buatkan supaya mengfungsikan on off lampu utama. Dan ini untuk hasil pemasangan dari saklar kiri fixennya. Tetapi di sini kita tidak menggunakan saklar tambahan ya untuk mengaktifkan HPAK MP OnePlus, karena dari saklar kiri fixen kita buatkan simple, jadi pas kita masuk ke bagian senyap seperti ini, maka lampu utama standar yang menyala. Tetapi pas kita menyalakan ke depan seperti ini, maka lampu HPAK MP OnePlus 25W yang menyala. Seperti biasa di bagian high beam, jika kita ingin menyalakan yang nyala bersamaan berikut lampu jauh yang ada di motor, maka kita harus menyalakan semua dulu seperti ini, baru kita memfungsikan di bagian high beam. Tetapi jika kita menyalakan pas beam, maka yang nyala adalah di bagian HPAK MP OnePlus yang nyala bersamaan. Untuk saklar kiri fixen sudah kita buatkan PNP ya soketnya. Ini tidak ada perubahan sama sekali, 100% PNP, supaya soket aslinya tetap kita dipergunakan seperti semula. Tetapi fungsinya tetap kita tambahkan, yaitu supaya bisa on off lampu utama berikut untuk menyalakan lampu HPAK MP OnePlus 25W. Oke, kurang lebih hasil perakitannya atau pemasangan seperti ini ya. Oke, sebelum kita coba pengetesan di luar atau di jalan untuk hasil outputnya, akan kita coba rapikan dulu semuanya pemasangannya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, setelah pemasangan rapi semua, ini posisi kontak on ya, mesin menyala. Ini posisi alis sudah menyala seperti ini, tapi lampu utama masih off karena posisi saklar fixen belum dinyalakan masuk ke bagian senja. Coba kita nyalakan dulu untuk saklar fixen ya. Nah, jadi kita pas masuk ke bagian senja, maka yang nyala adalah di bagian lampu utama seperti ini. Coba nyalakan lampu utamanya. Nah, jadi pas kita menyalakan lampu utama, dia masuk ke bagian lampu HPAK MP OnePlus 25W yang menyala seperti ini. Terlihat jelas ya cahayanya. Ini sudah menyala, low beam warna putih, dan cahaya tidak ketutup sama sekali. Dan untuk aktual cahayanya seperti ini. Nah, di sini coba kita bandingkan dengan lampu standar, matikan dulu. Ini untuk lampu standar dari Honda Vario 125 tahun 2022. Coba nyalakan untuk HPAK MP OnePlus. Ini untuk HPAK MP OnePlus, low beam warna putih. Nyalakan high beam. Nah, di sini jadi untuk bagian pas beam atau high beam itu yang nyala bersamaan, itu berfungsi ya. Jadi kuningnya di atas, low beamnya di bawah. Jadi untuk tampak depannya seperti ini ya. Ini untuk bagian high beam lampu utama, dan juga yang nyala bersamaan di lampu HPAK MP OnePlus ini berfungsi low beam. Nah, jadi posisi low beam kita masuk lagi, lampu utama menyala dan juga HPAK MP OnePlus menyala low beam warna putih. Coba matikan dulu untuk lampu HPAK MP OnePlus. Matikan dulu untuk lampu utamanya.
Coba nyalakan pas beam. Nah, jadi pas kita menyalakan pas beam, ini yang berfungsi nyala bersamaan di bagian HAPAG MP1 Plus. Off. Masuk senja. Nah, pas menyalakan senja, kita nyalakan pas beam. Nah, kalau kita menyalakan di pas beam, maka bisa nyala bersamaan ya semuanya, berfungsi dengan normal. Lepas. Ya, jadi terlihat jelas untuk hasil pemasangannya. Di sini kita buatkan sepresisi mungkin supaya hasil cahaya juga sejajar. Nah, kita coba tes dulu sen kirinya. Nah, sen kiri normal. Sen kanan. Matiin sen. Nah, karena memang untuk vario sendiri itu tidak ada switch untuk hazard ya, maka tetap normal seperti biasa, hanya berfungsi di bagian lampu sennya saja. Nah, supaya lebih jelas lagi ya, ini posisi dari kemudi. Kita matikan dulu untuk lampu utama standarnya. Nah, seperti ini posisi off semua, masuk ke lampu standar, menyala untuk lampu HAPAG MP1 Plus 25 watt. Ini untuk low beamnya, ini posisi pas beam. Nah, perbandingannya jelas ya. Jadi di sini yang tadi saya sebutkan untuk saklar kiri fiction ini tidak hanya berfungsi untuk lampu utama, tetapi berfungsi untuk menyalakan lampu HAPAG MP1 Plus di bawah lampu utama. Jadi kalau kita off-kan semua seperti ini, maka yang nyala adalah di bagian DRL saja. Pas kita menyalakan ke senja, maka yang nyala adalah di bagian lampu utama standar. Nah, seperti ini cahayanya pas kita menyalakan di bagian senja. Nah, pas kita menyalakan ke bagian full ke depan, maka HAPAG MP1 Plus menyala juga ya. Jadi seperti ini cahayanya sesuai fungsinya. Ini off, menyala pas kita nyalakan pas beam seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk perbedaan cahaya antara lampu standar dari All New Vario 125 tahun 2022 dengan lampu HAPAG MP1 Plus 25 watt. Tetapi di sini kalau untuk cahaya opsional, jika teman-teman ingin menggunakan low beam warna putih, maka yang pasti di bagian high beamnya itu warna kuning, sorry. Dan sebaliknya untuk menggunakan low beam warna kuning, maka di bagian high beamnya atau nyala bersamaan, posisi yang cahaya putih ada di bagian atas. Ya, jadi untuk ini untuk opsi sekiranya belum sempat untuk memasang Pro G tapi ingin lampu tambahan, karena lampu standar dari Honda Vario 125 atau 150 ya yang versi terbaru ini sangat terbatas sekali, bisa terlihat dengan jelas ya ini perbedaannya. Maka untuk jarak jauh pun kita harus menggunakan lampu tambahan untuk supaya lebih aman di jalan. Ya, jadi seperti ini ya, jika kita menggunakan off semua, maka kita pas menyalakan pas beam yang tombol warna merah di bagian saklar kiri fiction itu cahayanya seperti ini. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu HAPAG MP1 Plus 25 watt di Honda All New Vario tahun 2022 pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga. Di nomor 0812-2750-7229. Lokasi kami yang berada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT1 RW2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Keren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.